常に風が運んでくる。僕たちは二人で一人の探偵だ。Halo Clickers, balik lagi dengan saya Raka di channel Click So Time. Ya, pada sesi kali ini ya, saya ingin membahas kembali berita-berita terbaru seputar dunia tokusatsu. Tentunya pada sesi Kutu Kumpul Ngomongin Tokusatsu episode keberapa, saya udah lupa teman-teman ya. Langsung saja kita bahas di informasi yang pertama, yaitu trailer anime Futo Tante telah dirilis. Ya, anime Futo Tante ini adalah sebuah anime ya, karena anime namanya aja anime. Sebuah anime sequel dari Kamen Rider Double. Jadi kalau teman-teman udah nonton nih series Kamen Rider Double yang live action, nah ini lanjut ke animenya masih bisa paham mungkin ya. Apalagi kalau yang udah nonton movie-movienya juga, wes itu cocok kalau misalnya ngelanjutin animenya di sini teman-teman. Oke, untuk ceritanya sendiri masih seputar Sotaro dan Philip teman-teman. Namun di sini nah ada perbedaannya. Ya, anime ini bercerita tentang Sotaro dan Philip telah melindungi kota Futo, ya kotanya si mereka itu teman-teman ya, yang ada kincir angin besarnya itu. Namun di sini, di sisi lain kota, masih banyak fenomena misterius yang terjadi. Jadi ya, walaupun seriesnya kan udah tamat, tapi masih ada hal-hal yang misterius teman-teman ya. Cocok karena mereka itu adalah seorang detektif. Jadi kalau menangani sebuah kasus yang misterius ya cocok aja teman-teman ya. Seorang gadis cantik misterius bernama Tokime. Jadi di sini tuh kemungkinan tokoh kuncinya itu adalah Tokime teman-teman. Muncul di hadapan Sotaro serta Philip. Lalu muncul juga bayangan hitam jahat atau mungkin ini adalah villainnya teman-teman ya. Kini babak baru pertempuran Kamen Rider Double akan dimulai. Di sini teman-teman juga mungkin bisa melihat sebuah karakter seorang karakter baru yang bernama Yukichi Bando. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita bahas dulu nih mengenai pengisi suaranya siapa aja. Yang pertama tentunya adalah Hidari Sotaro, tapi bukan yang di live action teman-teman ya. Pengisi suaranya beda. Yang isi suara adalah Hosoya Yoshimaya yang jadi Reiner di Attack of Titan. Dan Philipnya sendiri diperankan oleh Uchi Yamakouki. Kemudian ada Tokime. Nah, Tokime ini kemungkinan adalah tokoh kuncinya. Nah, bisa dikatakan waifu baru mungkin teman-teman ya. Diperankan oleh Sekine Akira. Kemudian ada Terui Ryu. Nah, Terui Ryu ini adalah Kamen Rider Excel teman-teman ya. Kamen Rider Excel ini udah sering kali muncul di mungkin movie atau kelanjutan Kamen Rider berikutnya. Apalagi kalau teman-teman udah nonton nih yang apa ya, Kamen Rider Revise Misterius atau apa itu yang baru itu. Nah, itu ada Kamen Rider Excel teman-teman ya. Dan diperankan oleh Furukawa Makoto atau yang mengisi suara Saitama di One Punch Man ya. Dia adalah Furukawa Makoto yang jadi Terui Ryu. Kemudian ada lagi nih Terui Akiko. Kalau dulu namanya kan Narumi Akiko kalau nggak salah teman-teman ya di seriesnya. Nah, sekarang itu namanya Terui Akiko. Kenapa sih? Ya karena tentunya kalau teman-teman udah ngikutin mengenai perjalanan si Terui Ryu dan Akiko, mereka itu udah nikah. Dengan demikian, nama Akiko sendiri namanya sekarang adalah Terui Akiko. Dan diperankan oleh Komatsu Mikako. Jadi yang ngisi suara memang beda dengan yang ada di live actionnya teman-teman. Kemudian di karakter yang berikutnya yaitu ada Yukichi Bando yang diperankan oleh Ono Daisuke. Ono Daisuke ini juga pernah mengisi suara nih teman-teman ya di anime dengan karakter yang bernama Jotaro di Jojo teman-teman ya. Yare yare dasu. Dan ternyata Yukichi Bando ini kalau di versi manganya teman-teman ya, dia itu mempunyai wujud dopan yang bernama Aurora Dopan. Ya, jadi itulah para pengisi suara yang ada di anime Futo Tante.
Untuk Futo Tante ini sendiri ya, serial ini diproduksi oleh Studio Kai dan akan ditayangkan perdana pada bulan Agustus 2022. Jadi tahun ini teman-teman ya, marilah kita tunggu mengenai anime dari Futo Tante. Ya. Ikuze, Aibo. Lanjut di informasi yang kedua, yaitu penampilan versi jelas dari Holy Life dan Revised Thunder Girl pada iklan DX itemnya, yaitu DX Holy Wing Fistem yang punyanya, bukan punyanya ya, punyanya apa enggak ya hitungnya, ya pokoknya yang dipakai oleh Holy Life, dan untuk DX Thunder Girl Fistem yang digunakan oleh Kamen Rider Revice. Jadi ini udah jelas teman-teman ya, bentuknya bukan cuma scan magazine, tapi ini sudah ada versi iklan DX-nya. Lanjut di informasi yang ketiga, yaitu akan dirilisnya Ozu 10th Kamen Rider Bird, Bird X Bird Secret Story. Ya jadi ini mungkin fokusnya ke Kamen Rider Bird teman-teman ya, kalau dari judulnya. Dan untuk main karakternya sendiri kemungkinan adalah Guto, serta untuk alurnya mungkin ya teman-teman ini menceritakan tentang bagaimana sih Guto bisa dapat bentuk dari Bird X. Oh ya, untuk rilisnya sendiri ini akan rilis pada tanggal 26 Maret 2022 di TTFC teman-teman ya, Toei Tokusatsu Fan Club. Dan oh ya, untuk kemarin juga ada informasi nih tentang CSM Bird Driver dan Bird Driver NX Unit yang telah resmi diumumkan kemarin teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik juga pengen beli CSM-nya, woi ini cocok juga ya. Oke, lanjut di informasi yang keempat, yaitu apalagi hari ini kalau bukan Zenkai Girl telah resmi tamat dengan total episode 49. Saya belum nonton ya, jujur saya belum nonton, jadi nggak bisa review bagaimana sih Zenkai Girl ini untuk episode terakhirnya. Mungkin teman-teman yang udah nonton nih, silakan langsung aja tulis di kolom komentar bagaimana sih pendapatnya teman-teman mengenai Zenkai Girl sejauh ini sampai tamat. Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, lanjut di informasi yang terakhir atau yang kelima, ini sangat menarik teman-teman ya, yaitu kemunculan Kamen Rider Fail. Wagana wa Fail. Watashi ni oshiete kurenai ka? Igarashi no kako. Dan buat teman-teman yang belum nonton Kamen Rider Revice episode ini, jadi Kamen Rider File itu memang belum muncul di episode 24 ini teman-teman ya. Namun akan muncul pada episode 25 Kamen Rider Revice. Sebenarnya udah ada sih di previewnya episode 25. Jadi kalau teman-teman nonton episode 24, itu kan ada preview episode 25. Ada itu untuk Kamen Rider File-nya. Serta ada juga nih yang spill-spill mengenai beltnya ya. Kemungkinan beltnya file itu yang ada di markas The Weeknd. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, ada leader dari The Weeknd teman-teman ya, yaitu Pak Karizaki, atau di sini ayahnya George, yang awalnya itu dianggap mati, tapi ternyata dia bekerja dengan The Weeknd untuk menantang Phoenix. Teman-teman bisa melihat di sini ada driver demons yang berbeda dengan driver demons yang dipegang oleh Ortega. Ya, kalau teman-teman lihat itu memang beda ya. Tapi di sini siapa sih penggunanya? Atau jangan-jangan Hiromi Kadota? Waduh, Hiromi Kadota comeback, karena saya mengetahui informasi kalau Hiromi Kadota itu belum meninggal teman-teman. Mungkin bisa saya bahas di next kutu ya. Wagana wa Pale. Watashi ni oshiete kurenai ka? Igarashi no kako. Cukup sekian untuk informasi seputar dunia tokusatsu pada sesi kali ini. Silakan teman-teman yang ingin menambahkan informasi, tulis saja di kolom komentar. Saya Raka pamit undur diri. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir nih. Bye-bye, adios, and ciao.